Oke, jadi Mimin di sini akan mereview sebuah mobil rally legendaris dari Medan, Suzuki SX4, punya Om Uco dan Om Edi WS. Di sini dia masuk di kelas safe 3 ya. Mobil ini sudah banyak menorehkan prestasi. Kita mulai dari interiornya dulu. Seperti standarnya mobil rally, sudah dilengkapi dengan roll cage. Ini yang luar biasa, standar full. Dashboardnya full standar, masih ada audio. Ini AC sepertinya masih ada. Yang di sini ada perubahan dari handbrake-nya, sudah pakai hidrolik. Ada cut off engine-nya. Steer juga masih standar beserta pencetannya. Semua masih standar. Ya, ada racun api. Jok sini dari Sparco. Seat belt-nya 6 titik. Ya. Dan ini untuk apa namanya? Kantong untuk naruh helm kalau setelah rally. Sisanya semuanya standar normal. Punya Om Uco dan Om Edi WS. Di sini dia masuk di kelas safe 3 ya. Mobil ini sudah banyak menorehkan prestasi. Kita mulai dari interiornya dulu. Seperti standarnya mobil rally, sudah dilengkapi dengan roll cage. Ini yang luar biasa, standar full. Dashboardnya full standar. Masih ada audio. Ini AC sepertinya masih ada. Yang di sini ada perubahan dari handbrake-nya, sudah pakai hidrolik. Ada cut off engine-nya. Steer juga masih standar beserta pencetannya. Semua masih standar. Ya, ada racun api. Jok sini dari Sparco. Seat belt-nya 6 titik. Dan ini untuk apa namanya? Kantong untuk naruh helm kalau setelah rally. Sisanya semuanya standar normal. Di sini dia masuk di kelas safe 3 ya. Mobil ini sudah banyak menorehkan prestasi. Kita mulai dari interiornya dulu. Seperti standarnya mobil rally, sudah dilengkapi dengan roll cage. Ini yang luar biasa, standar full. Dashboardnya full standar. Masih ada audio. Ini AC sepertinya masih ada. Yang di sini ada perubahan dari handbrake-nya, sudah pakai hidrolik. Ada cut off engine-nya. Steer juga masih standar beserta pencetannya. Semua masih standar. Ya, ada racun api. Jok sini dari Sparco. Seat belt-nya 6 titik. Ya. Dan ini untuk apa namanya? Kantong untuk naruh helm kalau setelah rally. Sisanya semuanya standar normal. Dan untuk eksterior mobil ini, kap mesinnya sudah fiber ya. Sisanya semua standar normal. Velgnya menggunakan velg Baleno. Untuk profil bannya bisa dilihat 20565 R15 dari Bandelium Pro Rally 107. Seperti mobil rally biasa, kepet ini ya sudah standarnya mobil rally. Dan di belakang ada tambahan wings yang cukup gede dan keren sih. Menurut Mimin ini cukup keren.
wingsnya besar dan menarik. Ya, standarnya mobil balap Indonesia lah. Oke, jadi yang spesial dari mobil ini adalah mesinnya. Mesinnya menggunakan M18A DOHC 16 volt. Dapat kita lihat di sini kode mesinnya. Mesin ini memang tidak masuk ke Indonesia. Mesin ini memang mesin Suzuki Sport. Untuk radiator standar hanya ada tambahan extra fan. Dan untuk intake-nya menggunakan open filter dan ada tambahan stroke bar di sini untuk menambah kerigitan pada mobil. Sisanya semuanya masih standar dan normal. Mesin ini dirakit dan dieksekusi oleh Om Barto dari Bar Speed Jakarta. Jadi selain interiornya yang standar, speedometernya juga standar, kuncinya juga standar, punya Suzuki SX4. Yuk kita dengar suaranya. Asli ini seperti mobil larian. Mari kita start. Bensol Sigma, 3 turbo, 4 bensol dan 5 Pertamax. Asli ini seperti mobil harian. Setirnya juga standar. Wow. Mau dengar suaranya? Lagi?